Udah kayak sniper ya. Mati lo. Mati lo. Ocha DZ nih bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Gue udah lama banget ya gak main CODM. Sorry banget nih, ma bro ya. Tapi gak apa-apa, ma bro. Gue tetap cinta CODM ya. Dan gue sudah melewatkan beberapa draw skin legendary, ma bro. Dan antaranya Chopper, M16, Argus ini. Wah, skin legend makin mantap banget ya. Dan ini ada karakter Shadowfall. Cak! Bro, wah ini sih harus gue review ya. BTW, oke, langsung aja mah bro. Gue mau tes aja dulu senjatanya di training mode 3 ini. Dan habis itu gue bakal pakai ke rank kecil. Let's go. Oke mah bro, kita mulai saja dari skin legend dari Argusnya. Ya, gue mau ngasih tau Argus ini mah bro. Kayaknya lebih worth it pakai red dot ya, ya. Dibanding kalian pakai iron sightnya aja mah bro. Ini lebih worth it pakai red dot sight. Tapi kalau kalian, menurut kalian gimana mah bro? Yang masih sering main CODM, menurut kalian gimana? Yang masih suka push rank? Soalnya kan Argus ini bener-bener bagus pas kita nembak sambil ADS kan. Kalau E-Fire kan menurut gua agak kuring tuh ya. Tuh. E-Fire-nya sampah bener damage-nya mah bro ya. Terus ada M16 mah bro ya, yang seperti yang kita tahu M16 ini sudah bisa full auto ya dari beberapa season yang lalu ya, karena update itu membuat M16 bisa full auto ya, udah kayak M4 lah ya. Kalian tahu sendiri M4 M16 tuh kayak 11-12 mah bro, dari bentukan defaultnya lah ya, 11-12 mirip. Tapi M16 ini biasanya burst ya, dari semua game biasanya senjata ini senjata burst, bukannya full auto. Tapi di CODM ini bisa dibikin jadi full auto mah bro ya. Dan ini worth it untuk dibeli kalau bisa full auto mah bro, daripada yang burst ya. Karena gue lebih suka senjata yang full auto gini mah bro, sangatlah worth it. Belinya di mana? Wajib di website odzstore.com, website gue sendiri. Untuk kalian yang mau top up atau joki game CODM atau game lainnya, bisa langsung di website gue odzstore.com. Atau kalian mau beli akun CODM Sultan dengan harga terjangkau, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in mah bro ya. Oke, langsung aja gue coba Chopper Helldog nih, legendary terbaru Chopper mah bro. Menurut kalian gimana Chopper Helldog ini? Katanya banyak yang hoki dari ngedraw skin-skin ini mah bro. Jadi ngedraw skin legend dari CODM sekarang kayaknya change-nya tidak begitu susah daripada yang dulu-dulu mah bro ya. Oke, kalian boleh coba tuh tes top up ya, kecil-kecilan. Skin motor banget nih mah bro nih. Tank spec nih. Speedometernya. Ah, keren dah pokoknya mah bro. Yuk, nggak sabar mah bro. Gua cobain buat ngebantai-bantai di ranked pakai ketiga senjata ini ya. Pakai tiga ganti-gantian gitu ya. Udahlah, let's go mah bro. Gas. Oke, mah bro, gua udah di dalam game dan dapatnya frontline ya. Asli, find match di legend tuh lama banget mah bro. Itu teman gue tuh kayaknya. Kayak kenal Nagita Slavina. Oke, mah bro. Gas. Aduh, bokong, guys. Kenapa dibokong? Teman-teman. Oke, let's go. Chopper ini emang mantep sih. Ya, kalian harus beli nih chopper nih. Waduh, itu dia. Siapa sih Jordi apa siapa? Gue udah lupa lah, udah lama gak main CODM. Tapi aim gue kok masih bagus ya. Mati. Mama bro. Oke, gue ganti senjata deh. M16 ya.
Awas bro. Nice. Good job. Ini ada orang yang masuk. Nanti kau. Nah, kita menjadi kemampuan gak sih? Wah, dog kill. Tidak. M6 ini mantep ya. Mantap mah bro. Mantap. Wih, jago juga gua. Ini pro player BTW lawannya nih. Gila gua, kagak main seminggu bisa begini ya. Mantap mah bro. Kita coba. Gas. Kita mau Argus tuh dewa juga. Wah, di atas ada orang. Headshot. Ada ulti di sana mah bro, berbahaya sekali. Temen gua kenapa sih? Gak tahu. Ya aku mah bro. Oke mah bro guys. Nice mah bro. Good job. Dia sangat baik. Berbahaya kawan. Yo, kita harus menang. Wah, ultinya mantulnya mantep banget sih. Ini berbahaya ini mah. Waduh. Jangan kalah lah teman-teman. Aduh, bahaya masa kalah sih. Pukul 30 loh. Kalah loh, malu-maluin woi. Kalau kalah woi. Aduh, gue udah kill 32 tuh. Ya. Yang sama aja MVP kill 20. Aduh, ya Allah. Tim gue ada aja dah. Oh iya benar ini Jordi mah bro. Aduh, ketemu mantan tim ya. Rating gue 85 padahal ya. Si teman gue ini 83. Rating sampai 30 itu. Oke mah bro, karena gua belum puas ya, gua main lagi dan dapet di tim deathmatch. Lu sumpah ini fine match lama banget ya. Gua aja bingung tuh, tadi sampai ketemu frontline ini itu, aduh gila matchnya. Dan ini map baru ya. Wah gua kok, iya ini map baru mah bro. Gua belum hafal mapnya. Mana sih musuhnya, gak kelihatan ah bro. Gua harus main di ini nih, di sudut-sudut. Mana musuhnya? Mati lo. Ah, elah. Kena bokong gua mah bro.
Kenapa saya kena bokong? Dari tadi kena bokong terus. Mati lagi lo. Mati lo. Jadi izin ini bro. Di atas ada orang. Gak ada. Aman. Udah kayak sniper ya. Lihat tuh Argus gua. Argus legendaris ini bos. Mati lo. Ocha DZ nih bro. Mati lagi deh mah bro. Gas. Kita kerasin mah bro ya. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Mana lagi musuhnya? Kita kasih paham. Aduh di dalam. Maaf maaf belum hafal map. Mati lo. Ah mati gue mah bro. Oke saatnya gue ganti senjata. Oke, kita coba lagi M16 mah bro. Kita pakai ketiga senjata ini ya kan. Tadi chopper udah lama sih gue mainnya. Mati lo bro. Mati dia. Fire-nya kenceng banget ya full auto-nya. Mantap mah bro. Nyala-nyala beuh. Kalau gelap-gelap tuh mantap. Wah udah pada mati. Udah rata, udah menang kita. Hore. Gaskan. Ya mah bro, menurut kalian gimana nih dari ketiga senjata barusan ya? Kalian lebih suka skin legendary yang mana? Chopper kah, M16 kah, atau kalian lebih suka Argus mah bro ya? Tapi kalau di antara ketiga tadi, kalau gua disuruh milih mah bro, gua akan beli Chopper dan Argusnya duluan baru M16 sih. Tapi M16 ini ada karakter yang sangat mantep sih mah bro. Aduh bingung juga sih mah bro. Udah lah beli semuanya aja. Oke mah bro ya, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian mau top up atau joki, langsung aja ke website gue odzstore.com. Atau kalian mau beli akun CODM yang sultan-sultan dengan harga terjangkau, langsung aja follow Instagram at kita jubel ketik ya. Oke, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.